Kalau nak kira wali, siapa lebih besar di antara satu orang sahabat dengan wali Allah? Tapak kuku sahabat pun tak ada bagi seorang wali Allah SWT. Yang lain, yang paling besar, yang paling kanan, yang paling utama adalah para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Namun tidak ada di kalangan para tabi'in, pi ke Baqi' sebut nama sahabat-sahabat sekian-sekian, doa melalui mereka. Pi ke pemakaman Badar, pi ke pemakaman Uhud, minta melalui syuhada Uhud. Tidak ada, tuan-tuan. Bercakap tentang perkara batil ni, saya nak selit sikit satu video yang viral pagi tadi. Lah kuliah dia terpaksa kena sebut. Maaflah ayah-ayah ibu-ibu yang mungkin tak ada himpun. Satu pujian lah, alhamdulillah tak ada himpun ni bagus. Ataupun ada himpun lagu Bahman pun senang lah. Dia tak ada WhatsApp, dia tak ada TikTok, dia tak ada apa, dia alhamdulillah. Tapi yang ada ni dia lintas-lintas mai. Bila dia lintas, akan ada orang yang minta kepada kita untuk komen. Minta untuk komen tentang video tu. Ini yang kita nak sebutkan tentang perkara yang batil. Kita nak bercakap. Kita mesti pastikan satu perkara itu sahih. Benar. Dan Nabi menyatakan juga tentang orang yang menipu ke atas namanya. Laisa kakazibin ala ahadin, kata Nabi SAW. Menipu atas nama Nabi SAW tak sama seperti mana menipu di atas nama orang lain. Maka nak sebut cerita tentang Nabi SAW, nak menganjurkan sebuah amalan dan perbuatan yang datang daripada Nabi SAW, sering ditegaskan oleh para asatizah sunnah kita untuk senantiasa berhati-hati. Jangan sembrono menceritakan sesuatu yang tak pasti. Kerana menipu di atas nama Nabi tak sama dengan menipu atas nama orang lain. Menipu man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dipersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ini tak takut kepada azab api neraka Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah macam tidak percaya apa yang telah datang daripada janji dan perkataan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercerita sembrono tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi ada viral. Saya rasa video tu video lama. Yang menceritakan satu orang ustaz menceritakan tentang di Mesir ada satu orang syekh mengarang satu kitab yang menceritakan tentang keistimewaan dan rahsia yang ada pada makam Al-Imam ataupun Husain ibn Ali bin Abi Talib. Ada satu kitab, dia kata dia di Mesir, dikarang oleh satu orang tokoh besar, ulama besar Mesir, yang menceritakan tentang sir ataupun rahsia makam Husain bin Ali bin Abi Talib. Yang menurut cerita kan, cerita yang sampai dalam catatan-catatan dan sebagainya menyebutkan bahawa sesungguhnya yang ada di Mesir, di Kaherah Mesir itu adalah kepalanya saja. Badan tu ada di Karbala, kepala tu kena potong, kepala tu dibawa lari mai ke Mesir dan disimpan di Mesir. Adalah catatan-catatan katanya ada ulama yang mimpi memang nampak kepala saja yang ada di Masjid Sayyidina Husain di Kaherah Mesir tu. Alhamdulillah saya pun masa duduk di Mesir sempat juga ziarah makam ni. Bila? Tahun 24 tahun yang lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masalahnya hari ini yang ada pada catatan kisah makam Husain ni, ada di kalangan mereka datang untuk ziarah tempat yang mana dikatakan dikebumikan kepala Sayyidina Husain. Yang datang ziarah tu pula tak pernah peduli, bahkan kebanyakan ulama di sana juga
tidak mempedulikan bagaimana kepala Hussein tu boleh sampai di Kaherah. Siapa bawa mai kepala tu mai ke situ? Angkat, angkut dengan apakah? Bawa jalan dengan apakah? Siapa yang bawa? Kepercayaan yang tersebar luas yang menyatakan tentang asal usul makam tu sendiri juga tidak jelas. Kemudian daripada itu datang pula perkara-perkara yang tahyul dan khurafat, yang mana dalam catatan video yang tersebar pagi tadi menyatakan bahawa dalam kitab tersebut, kata si ustaz ni, ada catatan cerita bahawa rahsia sir yang ada di makam Hussein ni sangat luar biasa. Bagi mereka yang dibukakan hijab, bagi maka mereka yang tahu tentang afdal, fadilat dan keutamaan ziarah ke makam Hussein ni, oh, dia sangat-sangat luar biasa. Maka dicatatkan dalam kitab tersebut bahawa ada seorang lelaki yang buta. Ada seorang lelaki yang buta yang datang ke makam Sayyidina Hussein. Dia bukan sekat tawassul. Ha, ni kata geng ni. Kita dok bahas tentang ada dua. Tawassul dengan istighasah. Tawassul ni dibenarkan, tapi beberapa perkara yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Antara tawassul ialah tawassul dengan orang soleh yang hidup. Saya datang jumpa dengan Pakcik Rahim. Saya anggap Pakcik Rahim ni satu orang yang orang lama, soleh. Saya ziarah dia. Saya kata, Pakcik, tolong doakan saya kebaikan dan sebagainya. Ini dibenarkanlah dalam urusan tawassul. Minta pada satu orang soleh, doakan kita kebaikan. Kemudian tawassul dengan amal kebaikan kita. Kita buat kenduri pagi tadi sebagai contoh, memang niat daripada kebaikan yang aku buat pagi tadi ni, belanja wang makan di kedai ni, niat untuk apa? No, malam sekejap lagi bangkit tahajud, nak sebut, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kebaikan aku memberi makan, belanja wang makan di kedai kopi petang tadi ataupun pagi tadi, ya Allah, bantulah aku untuk aku jalani kehidupan sekian dan sekian, buangkanlah kesulitan, mudahkanlah urusan aku sekian dan sekian dan sekian. Itu juga dibenarkan, dinamakan dengan tawassul bi'a'malil bir, tawassul dengan perkara-perkara baik. Yang ni bukan di depi kepada istighasah, bukan sekat tawassul, depi minta, wahai Hussein bin Ali, aku ni buta, aku ni buta, wahai Hussein, tolonglah minta dekat Tuhan. Sebut tu, wahai Hussein, tolong minta dekat Tuhan, tolong sembuhkanlah penyakit buta aku ni. Kalau tak boleh sembuh dua-dua belah mata, sembuh sebelah mata pun cukuplah. Minta dekat Hussein, wahai Hussein, tolonglah minta doa dekat Tuhan, sembuhkanlah penyakit buta aku ni. Pada malam tersebut, kata si ustaz ni, dalam catatan kisah dalam penulisan seorang ulama Azhar ini, seorang ulama Mesir ini, dia menyatakan malam tu dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dia nampak Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Osman dan Ali bin Abi Talib dan beberapa orang lain yang tak disebutkan nama dia, lintah masuk ziarah makam Hussein. Haa, tu dia. Masuk duduk, dia pun ikut kok belakang sahabat yang last sekali. Dia pun masuk juga. Duduk sekali pusing, dan di sana adanya Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kemudian duduk, dah duduk tu, Hussein kata, ya Rasulullah. Haa, tu dia tu. Inilah orang yang tadi suruh aku doa dekat Allah supaya sembuhkan penyakit buta dia. Oh, kata Nabi. Nabi perintahkan, hey Ali. Nabi cakap, Ali, tolong Ustaz. Kahin. Tolong apa, tolong apa. Kahil, kahil. Tolong, tolong apa, tolong celakkan mata orang tu. Maka Ali bin Abi Talib pun bangkit, pi dekat orang tu, buh celak mata sebelah. Dah celak mata sebelah, dah tertindih dah biji mata, tersedak. Sedak-sedak, mata sebelah dah sembuh. Allah. Pasal apa sembuh sebelah? Pasal dia minta doa tadi ni waktu dia ziarah makam Hussein tadi ni, dia minta kalau tak ada sembuh dua belah, sembuh sebelah pun jadilah. Maknanya kata kalau dia minta sembuh dua belah, dua-dua belah akan sembuh. Ini cerita apa tuan-tuan?
Dan cerita ni tersebar oleh media masa. Dan ramai orang yang mempercayainya. Ini yang kita sebutkan. Apa tadi? Bercakap tentang perkara yang batil. Perkara yang tak tahu ada kesempurnaan dia, kesahihan dia, betulkah, salahkah. Adakah cerita-cerita yang macam tu tercatat dalam kisah-kisah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni menipu di atas nama Husain, menipu atas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk letak celak jaga sembuh. Cerita-cerita macam ni tuan-tuan semakin hari semakin banyak, dan semakin hari semakin ada orang yang mempercayainya. Kalau di Indonesia cerita-cerita tentang Habib lagi sakan. Ada satu kisah di Jakarta, ada satu orang Habib ziarah kepada satu orang yang sahabat dia yang mati. Dia tahu kata sahabat dia tu pun semayang tunggal langgang, puasa tunggal langgang, ibadat tunggal langgang. Dia pergi ziarah sahabat dia, dia pergi mengunjung, dia tulis satu surat. Tulis satu surat, letak belakang tengkuk, kemudian kafankan. Dia kata kat sahabat dia, esok saat lagi ni bila hang kena tanam, hang sedak-sedak lagi hang jumpa mungkar nangkir, hang bagi surat aku dekat mungkar nangkir. Oi, sakan. Dan cerita tu sampai pula. Cerita dalam kubur tu boleh keluar balik. Sampai dalam kubur. Oh, ni kisah dalam kubur ni siapa cerita pula mai. Sampai dalam kubur dia terjaga. Terjaga tak tengok. Mungkar nangkir mai. Terkejut. Dia teringat pesan Habib tadi. Ada surat duduk belakang tengkuk. Ambil surat tu. Bagi dekat mungkar nangkir. Mungkar nangkir baca surat tu. Okey, khalas. Tak payah tanya soalan apa. Kekal, tenang, duduk. Tak payah tanya soalan apa. Ini kisah apa tuan-tuan? Ini yang disebutkan tentang bercakap sesuatu perkara yang batil. Satu perkara yang tidak ada asas. Merepek, tahyul, khurafat. Dan perkara-perkara minta tolong kepada kubur. Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi ada karang satu kitab. Tebal ni lebih kurang. Kitab tu kecil lah. Kitab besar ada nama Fiqhus Salah. Dalam Fiqhus Salah ada satu bab. Tebal ni setebal 30 halaman. Ada 30 lai catatan. Disebutkan tentang masalah minta tolong kepada orang mati dan memohon hajat kepada orang yang mati. Dan dinyatakan tentang hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang ada bahawa sesungguhnya perkara ini tidak sepatutnya berlaku bagi mereka yang membaca Al-Quran, bagi mereka yang mengenal Al-Quran, bagi mereka yang mengikuti syariat yang turun daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat yang dinukilkan oleh Dr. Yusuf Qardawi, Al-Qasas 88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kulla syai'in halikun illa wajhah, lahul hulmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain, dengan iringan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sesuatu pada Allah dengan ada iringan-iringan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita, ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku akan perkenankan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi aku, kata Allah Azza wa Jalla, nama-nama yang baik, seru aku, minta kepada aku melalui nama-nama yang baik. Nabi tak mengajarkan kepada kita untuk seru kepada makam-makam sahabat yang ada. Kalau ada syariat ini, sudah tentu Bakir, Ma'la, Syubaikah di Mekah sana akan ada catatan Nabi SAW melakukan hal yang demikian. Kalau nak kira wali, siapa lebih besar di antara satu orang sahabat dengan wali Allah? Tapak kuku sahabat pun tak ada bagi seorang wali Allah SWT. Yang lain, yang paling besar, yang paling kanan, yang paling utama adalah para sahabah Ridwanullah alaihim ajma'in. Namun tidak ada di kalangan para tabi'in. Pi ke Bakir, sebut nama sahabat-sahabat sekian-sekian, doa melalui mereka. Pi ke pemakaman Badar, pi ke pemakaman Uhud, minta melalui syuhada Uhud. Tidak ada tuan-tuan. Namun hari ini manusia cenderung kepada perkara-perkara yang batil seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita untuk tidak bercakap tentang perkara yang batil dan tidak berbicara tentang perkara yang batil. Tidak menyebutkan kisah-kisah yang merepek, khurafat dan juga tahyul yang merosakkan hati kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.